Dan kini sudah bergabung bersama salah satu calon kuat Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Fanani, langsung dari Arena Muktamar di Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum. Mas Ahmad Fanani. Waalaikumsalam, sore Mbak Nisa, Mas Zaki. Sejauh ini, apakah pemilihan kapan akan dilangsungkan, Mas Ahmad Fanani? Pemilihan tadi sudah dilaksanakan sepanjang siang tadi sampai sore sudah selesai. Ya, sekarang sudah memasuki perhitungan suara. Baik, Mas Fanani, ini ada sekarang sudah terbagi menjadi tiga grup bisa dikatakan begitu, dan Anda hanya sendirian. Bagaimana nih, Mas? Mengapa Anda memutuskan untuk tidak bergabung dengan yang lain? Bagaimana, Mas? Kurang jelas suaranya. Ini dari enam calon ketua. Sekarang sudah mengerucut menjadi tiga, karena yang lain bergabung. Ada yang menjadi tiga, kemudian berdua, dan hanya Anda yang sendirian begitu ya? Iya. Apa yang memutuskan Anda berdiri sendiri nih, Mas Fanani? Karena banyak pertimbangan ya, untuk saya memikirkan kan bukan sekedar di muktamar ini. Buat saya kalau sekedar sampai muktamar itu terlalu kecil gitu. Muktamar paling akan selesai dalam 1-2 hari ini, setelah itu hidup pekinya selesai. Tentu pertimbangan saya untuk bangun koalisi itu bukan sekedar sampai di muktamar ini. Bukan sekedar pertimbangan suara, berapa suara teman-teman dan berapa suara saya. Tapi jauh lebih strategis agenda-agenda ke depan. Bagaimana kesesuaian visi, terus kesesuaian antara teman-teman yang akan diajak koalisi tersebut. Karena itu saya cenderung hati-hati untuk memutuskan itu. Oke, Mas Fanani, jadi sejauh ini belum ada rekan sesama calon yang satu visi dengan visi-misi yang Anda usung ya, Mas Fanani? Iya, bukan sejauh ini, tapi ini kan sudah dilakukan pemilihan. Pemilihan sudah dilakukan dan sekarang sudah mulai masuk pada perhitungan suara. Baik, seberapa optimis Mas Anda bisa memenangkan ini? Insya Allah. Insya Allah kita sudah ikhtiar, pemilihan sudah dilaksanakan, sekarang tinggal kita tawakal dan tunggu hasilnya. Tadi Anda katakan Anda tidak hanya berpikir untuk muktamar, itu terlalu pendek, tapi jangka panjang, jauh ke depan. Nantinya setelah misalnya Anda terpilih, apa yang Anda lakukan? Tentu saja saya seandainya terpilih sebagai ketua umum, saya akan menempatkan diri sebagai ketua umum sebagaimana mestinya, memimpin pemuda Muhammadiyah, menempatkan pemuda-pemudanya pada tempatnya. Pemuda Muhammadiyah terutama dalam kondisi sekarang tahun politik, kami harus menempatkan diri sebagai jangkar moralitas publik, banyak menyeru melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, terutama amanah dari tema muktamar kali ini kan menggembirakan dakwah Islam, memajukan Indonesia. Ada dua sayap aktivitas setidaknya yang harus kita lakukan. Di matra pertama adalah kita harus meramaikan, memeriahkan dakwah. Buat kami dakwah itu harus dilakukan dalam bingkai yang menggembirakan. Dakwah untuk mengingatkan, saling mengingatkan umat menuju jalan yang benar. Tapi dakwahnya itu harus dibingkai dalam bingkai yang menggembirakan. Kemudian yang kedua, aktivitas-aktivitas yang kami lakukan tentu saja kami tujukan untuk memajukan Republik ini. Mas Fanani, apakah nantinya akan sama seperti Bang Dhanil di mana akan kemudian membawa PP Muhammadiyah atau akan memilih salah satu kubu Capres-Cawapres? Pemuda Muhammadiyah secara institusional tentu nggak bisa diseret-seret. Dan saya juga nggak sepakat kalau pemuda Muhammadiyah harus diseret-seret untuk turut dalam kandidasi politik, terutama Pilpres ini. Pemuda Muhammadiyah harus ada di posisi yang netral, menjaga jarak dan kedekatan yang sama dengan masing-masing calon, masing-masing kandidat. Dan pemuda Muhammadiyah dalam hal ini harus menempatkan diri sebagai kelompok yang bisa menjadi jangkar moralitas publik. Sekarang di mana tarikan politik ini kan semakin kuat, seolah ini nyaris semua elemen di Republik ini turut tertarik dalam pusaran kedua poros itu.
Sekarang seakan semuanya menjadi partisan. Nggak ada satu orang atau pihak yang dianggap otoritatif untuk bicara soal moralitas, untuk bicara soal kebenaran. Begitu kita bicara terkait hal yang kemudian setarikan nafas atau segaris dengan calon A, kita disebut sebagai pendukung calon A dan musuh calon B. Begitupun sebaliknya. Nah, Pemuda Muhammadiyah tentu saja ada kebutuhan untuk itu. Karena itu Pemuda Muhammadiyah sebagai civil society, kita akan menempatkan diri sebagai jangkar moralitas publik. Misi kita ya dalam Pilpres ini menjaga agar pemilu kita menjadi pemilu yang bermartabat, berintegritas, melahirkan pemimpin Republik ini yang berkualitas dan punya keberpihakan kepada rakyat kecil. Baik, Mas Fanani, untuk masalah kasus dari dana kemah, bagaimana pendapat Anda? Apa ini berpengaruh juga dalam muktamar pemilihan dari Ketua Pemuda Muhammadiyah saat ini? Karena momentumnya muktamar, nampaknya kita lebih tepat kalau kita diskusi soal halal terkait muktamar ini dulu saja, Mas. Baik, karena saya baik. Belum dapat banyak update terkait kasus ini. Ya. Baik. Oke, baik. Terima kasih Mas Ahmad Fanani, salah satu calon ketua umum PP Muhammadiyah.